Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mamat Nisan. Hari ini kita nengok burung dara yang sudah ngerem. Udah netes atau belum, kita tengok ya. Wow, udah netes. No, udah netes satu. Satu lagi belum netes. Udah ada piknya no. Netes satu, belum satu lagi belum netes. Alhamdulillah udah netes. No. Tuh gede gede. Alhamdulillah sudah netes. Tuh. Udah netes alhamdulillah. Cuma satu lagi belum netes tuh, lagi dikasih makan. Tuh. Udah netes satu alhamdulillah. Ini padan cewekannya ini cewekannya nih. Ini cowannya. Alhamdulillah berarti baru netes satu, mudah-mudahan ntar itu sore netes lagi ya. Tuh. Satu lagi dikeremin, masih dikeremin. Alhamdulillah udah netes. Mudah-mudahan hidup. Ini berarti hari ke 18. Udah netes hari ke 18, udah netes. Mudah-mudahan 19 besok udah netes dua-duanya. Mudah-mudahan dua-duanya udah netes besok. Dua-duanya ini sekarang udah satu, besok satu lagi. Kalau enggak sore. Mudah-mudahan alhamdulillah udah netes. Mudah-mudahan hidup. Oh. Alhamdulillah. Jadi ceweknya mah itu tuh. Emang biasanya setiap itu gantian. Gantian. Gue belum ngasih. Belum beli jagungnya lagi. Ntar kalian beli jagungnya. Sekarang belum sempet. Tapi alhamdulillah udah netes. Alhamdulillah udah netes, thank you. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepet gede. Kalau udah gede kan ada sebenarnya pik. Oh. Warnanya juga masih kuning. Warnanya masih kuning, masih warna dasar biasanya bulu-bulunya. Oh, lagi dikeremin lagi. Lagi ngumpet. Alhamdulillah udah netes. Udah netes satu. Satu lagi belum netes. Satu lagi belum netes. Baru netes satu. Baru netes satu. Satu lagi belum netes. Berarti udah masuk ke 18 sama 19 hari ini. Udah netes. Alhamdulillah berarti butuh waktu itu sekitaran 18-19 hari untuk netes telur. Dari awal dia nelur sampai sekarang udah 18 mau 19 hari dan netes. Cuman masih satu netesnya. Belum dua-duanya netes. Ntar gue diberakin anjir. Ini lampu belum mati. Matiin lampu dulu. Lampu belum matiin. Nah, udah mati lampunya. Lampunya udah mati. Belum beli jagung. Ntar gue beli jagung. Aduh. Belum beli jagungnya. Baru netes satu hari ini. Bertepatan jam 10. Tadi pagi mungkin nggak tahu kemarin netes yang gue baru lihat hari ini. Kemarin sih gue lihat sore masih telur, berarti netesnya kisaran tadi pagi sih. Alhamdulillah udah netes. Kemudian netes satu lagi sore, jadi dua-duanya netes. Ntar mudah-mudahan cepet gede. Thank you, alhamdulillah. Yang nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan share juga. Thank you. No. Nih ceweknya nih. Ntar kalau udah gede, anaknya udah gede, ntar ngerem lagi, nelur lagi biar banyak. Gua mau apa sih? Mau gua ternak. Ntar bikin kandang lagi di atas sini. Bikin kandang lagi di atas sini atau enggak di sini.
ntar gua rapiin. Oke, jadi gua beli ini di hari pertama sampai sekarang itu bertepatan udah hampir 29 hari, udah mau 1 bulan, 29 hari sama ini, terus udah bisa punya anak, udah netes, udah punya anak satu lagi, mudah-mudahan netes lagi. Terus dalam 1 hari beli, gue taruh, 5 hari gue kandangin, 5 hari gue lepas, 5 hari dia nyari ranting. Setelah 5 hari dia nyari ranting, terus dia bertelur selama 10 hari di kandang, di nelur, dan nelur, terus netes hari ini di tepatan tanggal 15 Juli 2023, udah netes 1, mudah-mudahan sore netes lagi 2. Jadi sekarang udah netes di tepatan telurnya itu umur 8-19 hari, udah netes. Jadi butuh waktu 2 minggu, mau 2-3 minggu. Berarti 3 minggu butuh waktu ngerem untuk netes. Alhamdulillah, thank you burung. Mudah-mudahan makin banyak anaknya. Mudah-mudahan makin banyak anaknya, sehat-sehat anaknya. Mudah-mudahan, gua doain biar lancar terus, biar makin banyak darahnya. Nanti di sini gua bikin kandang yang lebih banyak. Kalau udah gede apalagi kan harus misah. Soalnya sekarang juga dia tidurnya mah di situ tuh, kalau malam sore tidur situ, di sini nggak tidur. Tapi kalau anaknya udah gede kan mungkin anaknya di sini, dia bisa tidur di situ, bisa tidur di atasnya. Tapi ntar gue bikin kandang lagi di sini biar nggak tidur di situ. Kalau tidur di situ jorok soalnya, beraknya di sini kayak gitu. Gue seneng banget sih baru netes 1, mudah-mudahan nanti sore udah netes 2. Thank you. Anaknya lagi ngerem, tadi lagi dikasih makan. Kalau darah itu mesti makannya mulut ke mulut, ya enggak? Mulut ke mulut. Iya gitu. Cuman gue belum beli jagung, nanti siang gue bakal beli jagung. Soalnya kasihan, pasti dia butuh makan juga kan. Butuh makan, soalnya lemes. Gue tadi pagi mau beli jagung, lupa. Bukan lupa sih. Lagi enggak, ya lupa, enggak lalu lupa belok ke tukang burung beli parap. Tapi nanti siang misalnya gue beli cuman 5.000 sih, 5.000 buat 1 minggu. Gue belinya cuman 5.000 buat 1 minggu gitu kan, persiapan 1 minggu, ntar 1 minggu lagi gue beli lagi gitu. Harganya cuman 5.000, paling setengah kilo atau seperempat gitu. Alhamdulillah, pokoknya intinya alhamdulillah udah netes. Tinggal 1 lagi, mudah-mudahan sore ini netes ya, oke? Sore ini mudah-mudahan netes, oke? Oke. Mudah-mudahan hari ini netes semua, sehat, darahnya cepat gede, cepat berkembang biak lagi, makin banyak. Nanti ini gua rapiin, gua bikin kandang lagi di sini ataupun di mana gua bikin kandang gitu kan, biar lebih bagus lagi, lebih enak lagi dilihatnya. Jadi darah gue mudah-mudahan, nah kalau ini udah netes lagi, 1 lagi jadi 1 pasang, jadi 2 pasang indungannya sama anaknya, jadi 2 pasang. Gue penasaran nanti warnanya warna apa nih. Kan ini coklat, banyak yang bilang merah apa gitu, tapi coklat sih kalau menurut gue itu coklat, itu hitam. Nah nanti hasil dari anaknya, warna bulu dari anaknya apa, kita lihat nanti. Ini masih piik, jadi nggak ketahuan, masih mentis. Ntar ketahuannya udah umur 1 minggu lah, umur 10 harian kali. Kalau 1 bulan udah lumayan gede. Kalau umur 1 bulanan biasanya udah lumayan gede, udah ada bulu-bulunya. Ntar ketahuan tuh warna bulunya apa. Lahiran dari kawinan dari coklat sama hitam itu warnanya apa, mudah-mudahan keren warnanya. Thank you yang nonton video ini. Jangan lupa seperti biasa, yang belum subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa like juga, tinggalkan jejak di kolom komentar dan juga share. See you next time ke video selanjutnya, perkembangan dari anaknya, mudah-mudahan nanti sore netes lagi.
Oke, see you next time ke video selanjutnya. Ikuti terus perkembangan darah gua dari Piik nih. Oke, thank you. See you, bye-bye.